مطلقا. بالاسم والتاريخ والشخصية. كريستيانو رونالدو butuh waktu singkat untuk menorehkan tinta emas di Liga Arab Saudi. Sentuhan magis Cristiano Ronaldo sudah mulai kembali. Dia memborong seluruh gol kemenangan 4-0 Al Nassr atas Al Wehdah dalam pekan ke-16 Liga Arab Saudi 2022 hingga 2023. Melawat ke King Abdulaziz Stadium di Kota Mekah, Ronaldo membuka keunggulan tim tamu saat laga berjalan 21 menit. 5 menit menjelang rehat, Ronaldo kembali menggetarkan jala gawang lawan setelah memaksimalkan umpan terobosan Al Naji. Pria kelahiran Madeira itu melengkapi hat-triknya pada menit ke-53 via eksekusi penalti. Belum puas bikin hat-trick, Ronaldo membuat gol keempat alias quadrick yang dibukukan 8 menit kemudian. Sang superstar pun menelurkan rekor membanggakan usai menggelontorkan 4 gol dalam waktu 61 menit. Melansir dari akun Twitter Timelinek 7, Ronaldo menjadi pemain pertama yang mengukir quadrick di Liga Arab Saudi musim ini. Like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed.